Mantep kali. Hey, what's up guys? Bertemu lagi bersama aku di YouTube channel Adi09. Bagi kalian yang sudah lama kenal dengan saya, silakan langsung saja tekan tombol like di bawah, dan juga bagi kalian yang baru pertama kali hadir dan mampir di channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, kita akan masuk kepada video yang pertama. Guys, ada yang ngadori guys. Ya, episode 10. Nih, ada pocongnya sumpah. Ini kan gak ada nih bagian pocong. Sumpah, ini pocong jelas banget. Ini pocong dembut loh. Dembut drakot. Tuh, ini merinding. Guys, ada yang ngadori guys. Ya. Ada pocong guys, ikut drakor. Pocong ikut debut juga di drakor guys. Itu kok jelas nampak ya pocong itu. Apakah itu settingan, apakah itu penampakan, apakah itu emang muncul pocong di kamera, ikut kamera. Yang dia dengar bagus suaranya. Apa juga di mana? Biar pesantren kebun-kebun ya, yang mengerti kau tuh cuma saya. Kok pales jauh banget. Versi asli yang dia dengar bagus, ternyata yang didengar orang lain di luar itu aduh kepales kayak suara orang keselak. Kenapa sih bapak? Si bapak, ya bapak, si bapak, aduh pak, itu aja kok. Istri bapak aja, waktu ditusuk, waktu bapak tusuk biasa aja. Lagi keenakan, lo kamu kok disusuk jarum kecil aja kok. Histerisnya luar biasa. Makanya jangan sering-sering nusuk, kalau takut ditusuk. Adi, adi, ini kotor banget. Wih, kucing ngapain? Wih, dapat tikus guys. Wajah banyak tikus. Aduh, lepek-lepek tuh tikus. Mau is dead. Lepek-lepek sudah mau tewas. Kok banyak tikus nih dapetin itu? Ini baru kucing yang bermanfaat, kucing yang berguna. Bukannya hanya kucing yang bisa minta makan aja. Dan dia pun menghilang entah kemana. Kenapa ini? Hah? Itu terus-terus sampai ke sana tuh kemana? Kenapa itu? Ini apakah baru bisa naik motor atau kenapa? Gitu, sampai masuk sini guys yang hilang. Pix yang baju kuning impostor. Tuh apa guys? Aduh guys, ngapain kong naik kabur semua guys. Tuh, kenapa naik motor sampai gitu? Enggak ada remnya tuh gimana itu kok nabrak semua motor yang ada di situ. Malah kabur semua lagi.
Aduh. Yang sebenarnya terjadi di kelas online. Iya benar sih. Dia rekam mukanya gitu duduk. Kemudian ini pakai apa ini? Facecam yang ada di laptop. Ini facecam yang ini kan, jadi langsung nembak pas ke arah handphonenya ini. Sangat cerdas sekali. Saya merasa berdosa nge-share video ini. Takutnya nanti ada yang niru gitu. Kan bahaya. Ultraman kan ada akhlak. Mereka Ultraman ya guys. Ya. Ya. Ngepas gitu bos kondisinya, kok bisa ngepas gitu, kesian itu pengantin baru mau acaraan jatuh ke sungai itu ke kali habis lah basah. Mantap kali. Ini kenapa anjir? Mantap kali. Kenapa anjir? Kelamaan jomblo atau apa itu? Gua aja lama jomblo. Gua aja dulu lama jomblo, enggak pernah sampai gitu. Anjir, bawa tongkat termuka. Menarik si cewek. Kok goblok? Ini pasti salting kakar si cewek guys. Jadi dia gak fokus. Aduh, ini pasti kira saat tinggal gara si cewek guys. Jadi dia kira ada error otaknya. Gimana ginjir? Keluar sih, keluar 79. Kok lucu saat kaget. Aduh, kaget keluar 79 guys. Gue mah bisa apa kalau lihat video yang begini. Speechless, dia tanpa kata. Di komen salah, gak di komen salah juga. Lama saya jadi mulai mabrak gitu. Mau ngelirin rokok. Udah lah, kalau sudah lihat yang gitu, aduh.
saya dari seseorang namanya A'a Surtim. Saya sangat sayang banget sama dia. Saya nggak mau kehilangannya, apalagi direbut teman termasuk Ilona. Ilona. Mau berkata kasar. Emang Ilona mau itu? Sihiran gimana, A'a Surtim? Ya udah ambil untukmu aja, siapa mau ngerebut gitu. Aku yang telepon kamu pas enggak tahu kamu lagi mabar. Guys, kok ada keselip di video-video yang enggak kok. Aku enggak akan marah kalau kamu nelpon. Karena aku emang enggak mabar. Aku enggak main game. Mending mabar sama kamu aja. Ngapain, Gar? Itu rokok atau apa sih di tangannya, di mulutnya? Apa sih dia? Oh, rokok guys itu. Bangke lah. Bukan gak berdosa lagi guys. Aduh. Dia tadi lagi boker. Langsung muncul tuh mas batangan guys. Dia ngapain tuh bocil? Sambil ngerokok lagi. Oke guys, kayaknya video kita cukup sampai di sini dulu karena sudah mulai pagi dan sudah agak-agak bising. Dan juga mungkin ya karena reaction sudah terlalu banyak. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Gue Adi pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.